Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mereview sebuah trafo. Tadi saya baru beli trafo 20 ampere CT65. Seperti apa trafonya? Kita buka. Berat, sangat berat trafonya, guys. Aduh. Nah, seperti ini bentuknya trafo kotak 20 ampere CT65 volt. Trafo produknya PL Audio. Audio yang sudah ketahui di berbagai sound, event-event sound, juaranya sound balap PL Audio kelas D, cukup besar, lumayan besar. Ini saya beli cukup murah, harganya sekitar 900-an. Ini kalau dibandingkan dengan trafo toroid atau trafo donat, harganya sangat jauh ya sama trafo donat. Kalau trafo donat 20 ampere CT60 sekitaran 1.200. Ini saya beli cuma 900. Berat, besar guys. Ini cocok buat supply kelas AB-AB CT65. Nah, seperti ini. Seperti ini trafonya. Nah, ini ekstranya. Ekstra 18 volt. Ini ada dua pilihan, 1 ampere dan 2 ampere. Ini yang PLN 220 dan 230. Ini saya sudah cek, ini tembaga asli, tembaga murni, bukan aluminium. Nah, ini ntar saya fokuskan dulu. Bentar ya. Fokusnya susah. Ini tadi sudah saya cek menggunakan cutter, dan ternyata tembaga murni, asli tembaga, bukan aluminium. Sangat recommended sekali. CT besar 65 volt, cocok buat kelas AB. Harganya terjangkau, cuma 900-an. Dibandingkan dengan trafo donat lebih murah ini jauh. Kalau trafo donat sekitaran 1.200-an. Ini CT-nya CT55, 60 dan 65. Lumayan tebal, guys.
XL Audio. Yang membuat kelas D nih guys, VL Audio. Kelas D Power Flat Voice. Terkenal juara sound balapnya di event-event sound. Oke, langsung saja kita coba. Tes. Oke, langsung saja kita coba. Aman, karena belum ada bebannya. Kita tes voltasenya. Bentar, ini kayaknya kabelnya ini. Ini sepertinya kabelnya putus ya. Kita copot dulu. Kita tes. Nyala. Nyala guys. Nyala. Kita coba lagi. Ini kenapa cuma 7 volt? 55 ya? 55 volt. Nah, 55 volt. Ini bisa dilihat dengan jelas 55 volt. Enam lima. Oke, normal guys trafonya.
Oke, sekian video review trafo kotak 20 ampere CT65. Sekian, terima kasih.